Tak butuh waktu lama, pelaku curanmor berhasil diciduk tim unit Reskrim Polsek Delitua. Pelaku curanmor berhasil mencuri 2 unit sepeda motor di Jalan Karya Jaya Gang Eka Putra. Pelaku yang diketahui bernama Dani bertempat tinggal tak jauh dari lokasi kejadian melakukan pencurian 2 unit sepeda motor milik Zulkifli Harahap dengan temannya berinisial Y yang kini menjadi buronan petugas. Saat petugas hendak memboyong pelaku guna proses pengembangan, pelaku Dani berusaha melawan petugas dengan cara mendorong sehingga terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur. Pelaku pun dapat dilumpuhkan. Pelaku residivis ini sebelumnya diketahui bekerja sebagai pemulung dan sudah pernah ditangkap polisi karena melakukan pencurian rumah kosong di Medan Johor. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti 1 unit sepeda motor. Memang jadi sebelum dia beroperasi mengawasi dulu lingkungan sekitarnya. Dari hasil penyelidikan, yang mengajak pertama sekali adalah temannya yang bernama inisial Y. Namun tetap akan kita lakukan pendalaman. Bang, tersangka ini residivis ya, Bang? Dari hasil pemeriksaan kita, tersangka ini sudah ketiga kali melakukan tindak pidana. Dan waktu kedua peristiwa kedua kali dia juga dilakukan tindakan tegas terukur. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.